ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Akhirnya si Nawar menetap, panggil tuh gubernur. Ini aneh, gubernur sudah paling miskin. Ditanya, ini zakat mustahik yang berhak mendapatkan zakat pertama siapa? Masyarakat kita, itu gubernur kami yang pertama. Kenapa? Itu lampu juga tidak ada. Malam-malam gelap. Masya Allah. Ini gubernur ini kalau ada, tiga orang saja. Ini Allah turunkan rahmat. Allah bantu ini negeri. Akhirnya sudah si Umar panggil, tanya, wahai Sa'id bin Amir, ini masyarakatmu mengadu. Saya mau tanya, katanya kamu ini setiap bertugas keluarnya siang hari. Kata Sa'id bin Amir, Al-Juni benar, wahai Amir. Sebenarnya saya tidak mau mengatakan ini, cuma karena terpaksa. Saya di rumah tidak ada pembantu. Jadi anak-anak saya sebelum berangkat, masih kecil, mau sekolah atau mau belajar, saya yang masak. Dan kalau masak itu butuh waktu, harus kumpulkan kayu bakar dulu. Saya harus mengadon itu gandum, dimasak, baru saya suapin anak saya. Nah itu biasanya habis sudah tengah hari. Oh begitu, kata si Umar. Dengar itu alasannya, gubernur kalian. Yang kedua, kenapa di malam hari kamu tidak pernah menerima tamu atau orang yang ingin mengadu tentang masalah mereka? Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, saya sudah memberikan waktu saya dari siang sampai sore untuk manusia, dan sudah saatnya waktu malam saya pergunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh diganggu sama makhluk. Yang ketiga, kenapa kamu setiap bulan dalam waktu satu hari tertentu kamu sehari penuh di rumah? Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, saya punya baju hanya satu pasang. Jadi saya cuci itu setiap sebulan satu kali. Kalau saya cuci itu pakaian, saya telanjang. Makanya saya berdiam diri di rumah sampai itu pakaian kering, besok hari baru saya pakai, baru saya bertugas. Itu si Nomor nangis dengan itu gubernur gitu. Yang terakhir, yang keempat, engkau ketika duduk dengan para sahabatmu, tiba-tiba kau melamun dan pingsan. Itu kenapa? Dia katakan, saya merasa bersalah dan saya takut nanti di hari kiamat saya ditanya oleh Allah, apa kesalahanmu? Saya waktu di Makkah lihat sendiri dengan mata kepala saya, dan saya hadir juga bersama orang-orang kafir Quraisy ketika menyiksa sahabat mulia Khubayb bin Adi, dan saya tidak menolong dia. Nah ini sampai hari ini saya merasa ini dosa yang paling besar, dan saya takut nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Lihat bagaimana. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, alhamdulillah saya tidak salah pilih gubernur. Ini gubernur yang saya pilih dengan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicatat dengan tinta emas. Kita pergi keliling dunia, tidak ada gubernur seperti ini. Hanya ada dalam Islam saja, dari pendidikan dan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama, guru dari Imam Junayd al-Baghdadi, namanya Al-Imam As-Sadi As-Sakhti Al-Baghdadi. Ini ulama besar.
Beliau selain sebagai seorang ulama juga pedagang, punya toko di pasar. Itu murid-muridnya meriwayatkan, diceritakan juga di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Murid-muridnya ketika duduk dengan gurunya Al-Imam Sa'i Sakati, itu setiap ada waktu tertentu Al-Imam Sa'i Sakati duduk sendirian menangis sambil beristighfar. Itu mereka saksikan selama 40 tahun, arba'una sanatan, 40 tahun. Akhirnya satu murid inisiatif bertanya, wahai guru, kami perhatikan engkau setiap hari ada satu waktu tertentu engkau duduk sendiri, menangis, kemudian istighfar sampai begitu banyaknya istighfar, sampai kami kasihan kepadamu. Itu kenapa, wahai guru? Dia katakan, saya punya satu dosa, dosa yang besar. 40 tahun yang lalu saya lakukan dosa itu. Dosa apa itu? Saya punya toko di pasar. Pada hari itu terjadi kebakaran di pasar. Seluruh toko terbakar. Tapi alhamdulillah toko saya tidak terbakar. Waktu saya datang ke pasar, saya lihat toko saya tidak terbakar. Saya langsung mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah jaga saya punya toko. Dia ucapkan alhamdulillah. Selesai ucapkan alhamdulillah, dia lihat ke samping kanan kiri, dia punya kerabat, dia punya teman, ada orang-orang yang punya toko di pasar, semuanya terbakar, mereka lagi menangis karena harta mereka hilang, kasihan. Kemudian dia lihat, ya Allah, saya bersyukur, saya bahagia di atas penderitaan saudara saya, ini dosa besar. Dan ini saya anggap dosa, saya istighfar 40 tahun gara-gara dosa merasa bahagia di atas penderitaan saudaranya, padahal tidak ada niat seperti itu, dan itu dalam hukum juga tidak salah. Tapi bagaimana mereka menata hati mereka sehingga menjadi hati yang begitu tinggi, yang begitu suci, yang begitu penuh dengan rahmat, sehingga mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang seperti ini. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau meriwayatkan, kuntu atufu haulal Ka'bah, saya pernah tawaf di Ka'bah. Fa'absortu rajulan, kemudian saya melihat ada seorang laki-laki, dia mengusap-usap dinding Ka'bah. Kemudian dia membaca doa, ya man la yusilu sam'un an sam'in, wa ya man la tagliduhu masail, wa ya man la yatabarramu min ilhahi mulihin, adhikni bardal afwik wa halawata magfiratik. Orang itu membaca doa yang begitu indah. Dikatakan, wahai zat yang tidak pernah disibukkan oleh satu pendengaran dengan pendengaran yang lain, wahai zat yang tidak pernah salah mengijabah doa orang yang banyak meminta kepadanya, Allah, wahai zat yang tidak pernah bosan mendengar orang-orang yang meminta dan berdoa kepadanya, jadikanlah aku merasakan sejuknya maafmu dan manisnya ampunanmu. Itu doanya. Ini doa dibaca sama seperti disunnahkan baca doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Beliau baca doa itu, Sayyidina Ali dengar doa itu. Imam Ali mengatakan, a'id, wahai seorang laki-laki, engkau ulang lagi doa tadi. Itu doa begitu indah, dibaca ulang lagi. Ketika dia ingin membaca, dia katakan, engkau mendengar tadi saya punya doa? Iya, saya mendengar. Ulang lagi. Kata orang tersebut, demi Allah, ini doa demi zat yang hadir berada di dalam kekuasaannya. Doa ini kalau kau baca habis sholat 5 waktu, maka dosa-dosamu seluruhnya Allah ampuni dan tidak tersisa sedikit pun dosa-dosa. Itu Nabi Khidir alaihissalam dapat doa tersebut. Ini Nabi Khidir, beliau ini khilafiyah ulama, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali min awliya illah, wa atainahu
min ladunna ilma, kami berikan kepadanya dari sisi kami ilmu, namanya ilmu laduni. Tidak ada guru tapi jadi orang berilmu. Ada ulama-ulama tertentu, ini berkaitan tentang Lailatul Qadar. Ada beberapa ulama, mereka diberikan seperti itu juga. Nabi Khidir bukan nabi, tapi Allah berikan ilmu laduni. Berarti orang-orang selain Nabi Khidir bisa juga dapat. Dalam ilmu tasawuf diberikan nama al-ilmu wahdiyah, ilmu anugerah, tidak pakai belajar tapi dikasih. Tapi syaratnya mereka harus berilmu dulu. Mattakhazallahu min waliyin jahilin qat law ittakhazahu la'allamahu, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Allah Ta'ala tidak pernah mengangkat kekasihnya orang bodoh. Ilmu agamanya tidak tahu, tidak pernah Allah angkat wali seperti itu. Orang yang dekat dengan Allah harus berilmu dulu. Kalau memang dia tidak berilmu, Allah ajarkan ilmu kepadanya. Itu kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Nah, Nabi Khidir juga demikian. Ada beberapa ulama, di antaranya Abu Hasan As-Sazimi. Beliau mengatakan ucapannya Al-Imam Ghazali tentang malam Lailatul Qadar. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa arda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di hitungan ganjil di 10 malam terakhir. Imam Ghazali dan para sufi lainnya mengatakan, kalau puasa pertama jatuh pada hari Ahad dan hari Rabu, hari Ahad dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Kalau puasa pertama jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Kalau hari pertama puasa jatuh pada hari Selasa atau Jumat, Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Kalau hari pertama puasa jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23 Ramadhan. Kalau hari pertama Ramadhan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25 Ramadhan. Ini kan hitungan ganjil juga semua. Ini kata Abu Hasan As-Sazimi, Munzu balaktu sindar rijal ma fatatsni Lailatul Qadar bihadihil qaidah mazkura. Sejak saya dewasa, saya pakai rumusannya Imam Ghazali tentang malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, tidak pernah malam Lailatul Qadar itu luput dari saya. Karena memang Nabi sudah memberikan itu sinyal-sinyal, alamah-alamah Lailatul Qadar. Ini namanya ilmu wahdiyah. Mereka ijtihad tapi diberikan ilham juga. Kalau para Nabi wahyu, kalau orang-orang solihin diberikan ilham. Karena Nabi Musa punya ibu, bukan Nabi, tapi Allah kasih ilham juga. Bahkan dalam Al-Quran, wa auhayna ilaiha, kami wahyukan kepadanya. Ini wahyunya berbeda dengan wahyu para Nabi. Ada juga Abdullah, ya, Muhyiddin Muhammad Ibn Arabi. Beliau ketika mengartikan hadis, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Walaupun para muhaddisin berbeda pendapat dengan derajat hadis ini. Beliau mengatakan maksud daripada hadis ini tentang masa depan. Itu disebutkan dalam kitab Fususul Hikam. Masa depan menjelang kiamat itu tidak ada orang Islam. Nabi katakan la taqumu sa'ah wa man yaqul Allah Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada orang mengatakan Allah, Allah, Allah. Kok bisa nanti di akhir zaman tidak ada orang Islam mendekati hari kiamat? Ibnu Arabi menjelaskan, nanti menjelang hari kiamat setiap orang yang menikah, orang muslim yang menikah tidak punya anak, serentak semuanya. Sehingga tidak ada satupun keturunan dari orang Islam yang terlahir. Tapi kalau orang-orang kafir menikah banyak anak, akhirnya punah dengan berjalannya waktu. Hanya ada dua orang
pasangan suami istri dari kalangan kaum muslimin yang mereka menikah punya anak laki-laki satu. Itu ada di Cina. Lahir ini anak, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, sisa dia sendiri. Allah berikan ilmu lagi kepadanya tentang Islam, dan dia satu-satunya ulama yang ada pada waktu itu, satu orang saja ulama, satu-satunya kiai yang ada di dunia. Dia dakwah siang malam, ajak orang ke agama Allah, agama Islam, tidak ada yang menerima. Maka Nabi mengatakan, seandainya kalian hidup mau belajar ilmu agama Islam, pergilah ke Cina, karena masih ada satu orang ulama di sana dari Cina. Itu yang dimaksud utlubul ilma walau bisin. Nah, ini namanya ilmu wahdiyah, ilmu anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh besok kita lanjut lagi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.